tentang bagaimana caranya Anda bisa bebas finansial di materi Rocket Financial Principles. Saya bersyukur sekali di materi ini banyak sekali ratusan orang telah mendapatkan, dan banyak sekali di antara mereka yang mendapatkan hasil yang luar biasa mengerti step by step tentang bagaimana bebas secara finansial. Saya yakin betul bahwa Anda pun ingin sekali bebas finansial, maka kita akan membahasnya secara ini. Terima kasih, semoga Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan ataupun apapun, Anda akan bisa berkonsultasi dan bisa berinteraksi dengan saya di Facebook group ya, Rocket Financial Principles, dan Anda akan mendapatkan jawabannya, hasil diskusi antara saya dengan Anda dan teman-teman lainnya. Sukses terus buat Anda. Progressive Trainer, dan hari ini sebenarnya dahsyat sekali. Kenapa? Karena dalam satu hari ini saya belajar tentang cara ngatur uangnya, sekaligus juga tentang cara melipat gandakan keuangannya. Jadi kalau habis seminar ini nggak kaya, itu salah kita. Thank you. Hari ini saya mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari seorang praktisi sales dan marketing. Apa yang disampaikan hari ini membuat saya mengerti bagaimana caranya memperlakukan pelanggan, bagaimana caranya saya bisa meningkatkan sales saya, dan yang terakhir adalah bagaimana saya meningkatkan kekayaan saya melalui keuangan yang telah saya bangun hari ini. Kalau teman-teman mau meningkatkan lagi salesnya, mau meningkatkan lagi kekayaan teman-teman harus beli CD ini dan praktekkan, pasti teman-teman akan berhasil. Dahsyat. Terima kasih. Hari ini bagus banget, dahsyat banget. Di sini kita belajar cara kita di mana-mana, banyak ya seminar yang ngasih tahu informasi tentang cara mempertahankan uang, tapi di sini kita dikasih intisarinya. Jadi kalau misalnya intinya itu kita action. Kalau ke action mau sebagus apapun semua apapun seminar nggak mungkin bisa. Pak Yeskiel top banget. Makasih Pak Yeskiel. Beli CD-nya, gak nyesel. Thank you. Seminar hari ini bukan cuma mengajarkan bagaimana cara closing, tapi hari ini juga pelajaran terpenting yang saya dapatkan adalah bagaimana mencari networking yang banyak dan membangun trust, dan akhirnya si customer sendiri yang akan mengclosingkan penjualannya gitu. Terima kasih banyak Pak Yes atas seminarnya ini, luar biasa. Dan setelah mengikuti seminar ini, nah, ini sangat bagi saya, sangat baik bagi kita orang di sales ya. Karena di dalam seminar ini dibahas beberapa intisari cara meningkatkan penjualan, dan cara pembahasannya itu mudah dimengerti, mudah dicoba. Jadi semua kalangan, maupun praktisi maupun sebagai orang awam, itu sangat mudah dimengerti. Jadi bagi saya di sini ini sangat bermanfaat bagi orang sales ya. Ya, terima kasih.